target deket ini ya kerja aja sebaik-baiknya. Nyari angka aja buat anak pokoknya. Tapi dengan kan sekarang udah intinya udah lewat masa kemarin gitu. Kak Zikri sendiri menanggapinya seperti apa sih Kak dengan hubungan yang sekarang gitu? Enggak ada yang kelebihan. Orang sendiri aku juga gak bisa ngatur karena memang menurut aku justru bukan kelebihan yang ditunjukin ke sosial media. Karena menurut aku justru influencer itu yang bikin kelemahan ya, karena itu yang jadiin kita manusia gitu. Enggak sih. Gitu, jadi, tapi kalau menyikapi hubungan dengan pemberitaan kemarin jadi jelek image lo sendiri menyikapinya seperti apa sih Kak? Ya sikapnya positif aja lah beritanya. Terus senang aja, tetap fokus sama diri sendiri sih kalau lihat. Kalau pikiran kita stres gitu. Banyaknya hujatan atau netizen mengatakan inilah itu lo menyikapi hal-hal itu. Ya terserah orang sih, kan orang punya sendiri, tahu sendiri. Jadi aku nggak terlalu perhatiin tanggapan manusia, yang penting aku sama di atas aja yang cukup sih. Cara lo menepis itu apakah lo menunjukkan dengan kinerja, dengan karya? Nggak perlu, mau apapun yang kita tunjukin, orang yang suka sama kita tetap suka, yang nggak suka tetap nggak suka. Tapi masih banyak yang bertanya-tanya, mungkin Kak Zikri sendiri ingin memberi penegasan gitu soal hubungan yang kemarin. Ada yang perlu ditegasin apa? Tapi minta di sosok wanitanya seperti apa nih sekarang ini? Pasti yang baik. Soalnya menerima anak aku, kekurangan aku yang pasti. Makasih. Ya. Oke, makasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.